197 atas sekali ya. Ambil awal sikit. 196 ya. Ambil awal sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Oh, bawah sekali ini tidak masuk sebagai dimaksudkan dengan keraguan itu di sini. Apabila telah yakin meninggalkan sesuatu fardu sesudah salam. Ini masalah keraguan dalam sembahyang ni. Memang banyak berlaku keraguan gitu ni. Yang dapat menghuraikan masalah ni bukan ilmu tauhid, bukan ilmu tasawuf, ilmu fiqh boleh menyelesaikan masalah ni. Ilmu fiqh. Jadi kalau tanya benda gini, tanya orang tasawuf, dia tak boleh nak jawab, aku tak belajar fiqh. Balik pada fiqh, kalau fiqh. Kalau masalah hati, balik pada ulama tasawuf. Kalau masalah ketuhanan, kembali kepada ulama akidah, dia panggil usuluddin untuk ilmu tauhid. Benda hukum hakam ni halal, haram, sah, batal, sunnah, haram, makruh, khilaful aula, sah, dan sebagainya, kena tanya ulama fiqh. Kalau tanya ulama lain, dia tak pandai, terbalik kita semayang. Balik semayang kita tu. Dia tak usah semayang kita, pasal kita nak ikut hukum fiqh. Nak jadi orang yang sebenar-benar-benar tu sepenuh dan kamil, sekurang-kurangnya dia tahu berdoa pada pekat ilmu fiqh, dia tahu sekat berdoa. Ilmu tauhid, ilmu akidah ketuhanan, dia tahu. Ilmu tasawuf, pekat halal, pekat perbuatan-perbuatan yang molek, tak molek, hati khusyuk dan khusyuk, ilmu tasawuf. Oh, ada tiga-tiga tu molek selalu ibadah kita. Itu tiga serampang, satu Tuhan. Pada Tuhan belaka. Ini masalah seorang tu dia syok. Dia syok tu bila tu, syok dia semayang tadi, syok tu dia tinggal perdu semayang, ukur semayang lepas salang. Ni masalah ni. Seorang makmu ataupun imam ataupun orang semayang diri, kalau dia dah beri salang lepas semayang tu, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, dia syok. Dia tak yakin, dia syok. Syok di sini kata orang fiqh termasuklah waham. Apa dia panggil ni? Keliru. Tak jelas. Itu dia. Hukum ditinggal tu tak jelas. Kalau yakin tak apalah, ditinggal tu kena buat balik. Kalau syok nak buat balik hak tinggal tu, rokok tu, sujud tu, ada cara dia pula, ada kaedah dia tu. Kalau syok ataupun dia wasuah, ragu, dia tinggal perdu semayang tu, hukum semayang tu, hukum semayang. Assalamualaikum tu lah, dia ingat. Oh, Fatihah tak baca. Oh, rokok tak ingat. Oh, ini dah tak betul. Bukan tak betul. Tak ingat. Ini tidak rokok ke? Tak. Ini tidak rokok. Orang yang ketiga tu dia kata empat dah, dia buat tiga, tinggal seorang lagi, syok tu. Jawab dia ialah bayajibul bina'u malam yatulil faslu. Maka hendaklah dia, kata dia, bina semula hak perdu yang ditinggal tu. Kau tinggal tu, mana kalau dah habis salam, assalamualaikum warahmatullahi, ingat tu. Ingat tu. Dia pun ingat. Ingat benda dia tinggal tu.
dia ingat nak rokok. Tinggal. Abu Salam dah, dia ingat nak rokok. Was-was rokok dah. Ragu rokok dah. Dia kena bangun sekejap berokok. Ha, gitu hukum dia gitu kaedah lah. Ha? Lepas tu hukum semayang. Tidak, siapa Abu Salam. Jadi, hok dok pakai tengah tu kosong tu, kena buang kan? Teruk kan? Bangun, rokok, intidak, sujud, beritahu siapa salam. Itu syarat dia apa? Malam yatulil paslu, selama mana tidak mas, tidak panjang masa perceraian, lepas tiba salam tu, 2 minit kedua ingatlah, tak baca Fatihah. 2 minit ke dia. Tak baca. Oh, bangun lah, baca. Boleh bangun, pasal masih pendek lagi. Lepas tu, okok, tidak, turun sujud, terus sampai ke akhir. Malam yang tu lepas tu, selagi jarak kok wukus semaya tertinggal tu, lepas bersalang ni, pendek lagi lepas bersalang tu, dia dengar mikir. Oh tak, dia dah baca tayat akhir ya. Ha, ukur semayang tu. Ha, tak apa ya, mengadap. Kebelak balik, baca At-Tahiyyatul Mubarakah. Hingga akhir, Assalamualaikum. Kalau perlu, susawi. Kalau saya sunat, tak apa. Ha, gitu dia. Jangan kita kata, Pabu Salah, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Eh, saya tadi tak ingat rokok ke? Tak ingat rokok tu. Kita pun mula semayang. Usalli fardhu zuhri. Allahu akbar. Ha, itu bukan. Itu bukan cara itu. Kita yajibul bina. Bina balik hok tu. Yang jadi rosak tu, bina balik. Macam Nabi kita lah. Junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kalau kita tak boleh sabar, Nabi boleh lupa. Semayang Zuhur tu pakak dia buat dua je lepas pergi salam tu. Lepas baca tahiyat awal, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pun tanya Rasulullah kan. Baginda rokok badan dia lupa ke musafir? Bagi orang ramai-ramai, Rasulullah lupa. Ha, itu dia. Nak pergi bangun. Baca akad ketiga ni. Baru akad ketiga. Ha, baca Fatihah sampai akhir. Jadi, masa orang Nabi lupa tu, dia ingat balik masa dia duduk atas kayu situ tu, pendek masa. Kata seorang ulama, jarak masa lebih kurang, berapa lama kita sebenarnya sunat? Dua minit. Ha, dua minit tu. Kalau sampai 5 minit, dah boleh dah tu. Dengan syarat, jarak dia kita tu, kita lepas bersalam tu nak buat balik kalau kita lupa tu, jangan panjang masa, jangan panjang masa, dan tidak kita menjejak najis. Jadi batal lah semayang kita, sebab lah semayang tak boleh jejak najis. Kita masuk dalam keadaan semayang lagi walaupun kita lupa. Dan juga sekali pun kita tak mengadap kiblat, boleh berjejak semayang. Jangan kita tak batal semayang tu, boleh mengadap kiblat. Pusing pada mengadap kiblat tu. Dan juga kata atau bercakap, tak boleh banyak lah, 6 patah perkataan je. Atau berjalan sikit, ia berjalan. Jalan teng teng tu, duduk situ, tak apa. Kerana apa tak apa tu, lupa. Pasal apa lupa? Hak dia, hak siapa dia? Hak Tuhan beri, bukan kita. Dimaafkan berjalan sikit tu. Haa, gitu dia. Jadi makna, jangan kita bina balik semayang daripada awal. Tak boleh semula, tak boleh tu. Bukan tak boleh, itu bukan syariat Islam jawab itu. Tapi kalau orang yang tidak berpelajaran, dia kata tak jadi lah ni nak buat ni. Cikgu semayang Allahu Akbar, aku semayang putus sopak. Semayang balik, itu bukan. Orang awam tak apa lah. Pasal orang awam tu dia tak belajar. Dia tak belajar. Gitu cara dia. Nabi lupa, bukan Nabi lupa. Ini siang nama. Bukan Nabi Rafil. Rafil ni maknanya nyanyok. Rafil nyanyok.
orang Arab kalau kita kata dia rofi kan, murafal yang tadi, kejar dia, kejar kita. Itu nyanyak maknanya. Lupa lain, lala lain. Kita kata anta murafal, engkau ni orang nyanyak, maruh lalu orang Arab. Kalau anta nasi, anta nasi tak, itu tak apa. Lupa tu memang kadang-kadang duit piti kita ada di mana, di rumah atau sok meja mana, lupa ya. Itu tak apa, ini lupa ini jadi hukum lah. Bila kita buat memang lupa. Itu dia tiba ma sumyal insanu illa linusia ni, tak nama insan kan linusia ni, lupa dia tu. Lupa ni hak kita. Hak kita tu hak dia beri kita. Kita tak boleh tahu dak lupa tu. Kalau dak percaya nanti orang kita tua dah, segala maklumat yang lalu, information yang kita ingat dulu, pelajaran kita suruh habis lupa. Larat bilangan pun kita tak susun. Tak susun dah nak tu. Dah, dah tua. Melalui otak-otak orang otak ni dia kepeh. Kepeh sumbat, kepeh, 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 lupa. Segala neutron apa ni, apa ni cahaya yang mencuh ke otak kita tu, dalam sel otak kita tu, dia kehormati ke banyak ke banyak, itu lupa. Itu nyanyuk ni panggil. Nyanyuk tu, kerja Tuhan juga. Lupa tak apa. Dimaafkan. Kerana manusia tu, wa khuliqal insanu da'ifa, Tuhan jadikan manusia tu da'if, lemah. Masa muda tak apa, melompat lagi. Lepas tu melompat ke bawah, sakit benar lah. Tu kena jaga tu. Habis kat tu. Oh hebat ni ni. Tengok atas sekali tu. Ni apa ke nak khabar. Qala Syekh Zakaria fi syarhil raudi wa in kharaja minal masjid. Kata Syekh Zakaria, Syekh Zakaria dia nama dia Abu Zakaria Yahya Al-Ansari nama dia. Guru pada pengarah kitab ni. Pengarah kitab ni Syekh Zainuddin Al-Malibari. Dan Syekh Zakaria ni guru dia. Kata Syekh Zakaria Al-Ansari ni, dan kita syarah ruk nama syarah ar-raud kita dia, wa in kharaja min al-masjid, walaupun kita lupa tadi sampai keluar masjid dah boleh naik masjid balik sambung sembahyang kita hak kita lupa tadi. Itu makna seronoknya ya? Orang bima sembahyang dah sampai keluar masjid, naik masjid, Allah seronok hati tu kan. Masa apa tamu tinggal masjid, nak ingat Tuhan juga sembahyang. Kalau seorang tu tak apalah, balik rumah dulu lah. Ni dok. Ni orang tasawuf dia ni. Abu Zakir Ansar ni dia ahli sufi. Ahli fiqah, ahli balagha, ilmu mantik, ilmu logik, hadis, tafsir dalam otak dia, tasawuf amalan dia. Ini orang ni. Dialah yang kita mengaji kita ada Fathul Wahhab nama dia. Syarah Tahrir kita ada tu. Itu dia. Dan kita ada kawan yang murid dia ni. Zuni Al-Malibari tu. Dia kata walaupun keluar masjid, boleh masuk semula. Sambung rakaat ketiga pula. Pasal kita tinggal rakaat. Lepas tu rakaat. Itidak, sujud, sujud, sujud. Tu pergi salam. Kalau rakaat pertama. Kalau rakaat kedua. Tu dia. Walaupun di luar masjid kata dia. Pasal semayang kan dia lupa ni. Main point dia. Pasal apa begitu? Lupa. Kalau tak lupa, sengaja batal semayang. Pasal apa? Melangkah tiga kali lebih. Membelakang kiblat. Bergerak banyak batal. Tapi oleh sebab kan lupa, dimaafkan hukum. Ini kerja kita dengan Tuhan, bukan dengan orang, dengan Tuhan. Tuhan pun kita. Dengan orang ni maruh kita kerja lagi. Kan lupa kita kata tak boleh. Tuhan dia maaf pada hamba dia. Sayang Tuhan pada kita, dia maaf kita tu. Kalau yang ingat Tuhan maaf kita kan, Tuhan segar je kita. Ya Allah, segar sungguh. Tegak macam mana? Kerana kita hidup ni, kita kena pegang satu konsep hidup. Jangan kita bergantung kepada amalan kita.
Kalau amalan kita jahat, amalan kita baik, jangan kita bergantung kepada amalan kita. Oh, baiknya aku, jahatnya aku. Jangan sebut itu. Jawabannya ialah jangan kita beramal bergantung pada diri kita. Kita kena bergantung pada rahmat Allah. Kalau kita dosa, dia ampun kita. Kalau kita bertobat, kalau dia kita buat baik, Tuhan beri kepada kita kebajikan. Kalau kita buat baik tapi tidak ada ikhlas, tolak, tak terima, walaupun ikhlas kan orang, kan dia acceptable, Tuhan terima lalu. Tuhan accept terima kita. Ha, kerja Tuhan mulut hangat kita ni. Tapi orang dah tahu tu, dia kata Tuhan, Tuhan, Tuhan. Guna kau Tuhan tu sifat tu guna. Pemaaf, pengampun pada hamba. Ha, tu nak kabarnya. Sejuk hati dengan dia. Ha, itulah Tuhan kita tu. Sejuk hati manusia dah jadi, manusia ni masang kacau. Baik pun ada. Ha, Tuhan tidak ada mengampun hamba dia. Kecuali orang syirik dengan dia, orang tak percaya dia, itu keluar daripada rahmat dia. Itu Tuhan tak ampun. Itu kerja Tuhan tu molek. Mula sabar makhluk ni, Tuhan tak percaya. Rizki dia makan tu tak percaya. Dia hidup, dia mati tu tak percaya. Jadi sendiri kononnya. Mana boleh macam itu? Tak boleh gitu. Itu orang, orang kufur tu. Tak boleh tu. Kalau dia boleh buat sendiri orang tu, dia nak tak mati. Buat mati. Takkan dia nak. Dah sakit mati lah. Tak tahu. Tak boleh tu. Manusia ni boleh pegang. Kalau tidak bergantung pada Tuhan. Itu cara dia. Jadi berkata Imam Asy-Syaikh Zakaria dalam kitab dia Muntasar Ar-Raud, kata dia, dan sekali pun telah keluar daripada masjid, boleh balik semula ke masjid itu, naik tangga itu, start akan mula semayang. Bina balik, bukan daripada awal. Bina balik, tempat lupa tu, tempat tu kita mula start balik. Siapa kita beri salam. Itu dia. Itu cara dia. Luar masjid tu, luar tu ni, bukan jalan-jalan, luar tu, luar tu. Luar tu. Wal marji'u fi tul fasli wa qasri idul ufi. Tentang dasar ukuran panjang masa lama pendek itu, dia kata dia berselang adalah antara bersalang dengan ingat ni, berselang tu, masa berselang tu ialah menurut kebiasaan penilaian berlaku, menurut adab. Menurut adab. Maknanya dalam bersalang tu, dia jalan kata, dah siapa kena dah, berjalan. Menurut adab, orang panggil Allah tak semayang tu, orang berjalan kaki tu. Orang kodoh tu, mana? Maknanya nak ni, kalau selagi kita berasa kita lagi masih dalam suasana semayang, kita lupa, maka berlakulah benda yang tertinggi apa itu semayang, ukur semayang tu, kita boleh balik, sekodoh boleh balik tu, selang masa tu, tidak lama sangat. Kata seorang lama, sekodoh lama, kita semayang semangat dua kak. Seorang lama kata, sekodoh lama, apa kita semayang sunat suha kak, dengan syarat, jangan kita bercakap, lebih dia dapat tahu perkataan. Jangan syarat, kita tak terpijak najis ke najis. Lepas tu kena kepulak ke najis, tak boleh sebab batas semayang kita kena najis. Walaupun kita tak mengadak ke belak, tak apa. Walaupun kita menjenggeng macam Nabi duduk atas batang kayu tu, tak apa tu. Kau balik, sujudlah balik. Itu dia. Ya. 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 Tak di balik. Niat tak bayar. Niat kita gitu mana dengan automatiknya kita niat balik ya. Kalau kita nak putus dia ada dah. Kita gini nak putus. Habis semayang kita. Kalau niat putus semayang kita, nak putus semayang kita, walaupun kita tak lupa, batas semayang juga. Kita tak lupa ni kalau niat putus sama dah semayang, tak jadi juga. Batas juga macam kena najis jadi batas ya. Jadi kita niat, mari balik. Buat balik. Bukan kita kata, saja aku mari balik semayang balik ya. Mana ada kosak kita, ada intention kita, niat kita nak sambung balik, bukan nak putus mayang. Nak sambung balik, bukan nak putus. Itu cara dia. Ikut keadaan. Kalau kita tinggal sujud orang,
Allah kedengar. Ataupun kalau kita tak takbir lah, Allah kena lah. Sunat je tu. Kalau kita belacacang tu, kita bangun Allah akbar, baru baca Fatihah. Sunat je takbir. Kalau tempat yang tidak ada takbir, tak payah takbir lah, ikut tempat tu. Kalau tempat tu ada di sunat ke takbir, Allah akbar, takbir intikolak tu. Buat kalau tak ada tempat tu, macam kita baca tahiyat akhir tak? Nak baca tahiyat, tahiyat akhir yang duduk gitu, kita pun nak baca tahiyat akhir pasal lupa lah. Lepas pergi salam, kita lupa tahiyat akhir. Lepas itu sedar, duduk di sunat takbir lah. Baca tahiyat di situ tempat, bukan kita takbir tak? Haa, tu dia, macam tu. Takbir tu sunat. Yang wajib takbir tu takbir ihram saja. Kalau lupa baca takbir ihram, totally automatically batas semayang pasal lupa takbir. Ataupun kita buat halang dia, tapi niat ada, tak jadi juga. Walaupun lupa dah semayang, ataupun waswah lepas kita semayang tu, kita lupa lepas semayang, eh tadi saya takbir halang tidak tadi, ha? Waswah, ragu, batas semayang kita, buat semula. Niat aku juga lepas beri salam, dia terasa saya niat Allah akbar tu ada tak niat hati sembahyang fardu zuhur, tak ada, batas sembahyang. Tapi orang lain belak sikit, orang lain lepas beri salam tu kita tinggal rokok, tak batas sembahyang, kita bangun rokok semula siapa sudah. Ni syarat tak dia lama masih senggang tu sekadar satu rakaat sembah sunat atau dua rakaat, dan yang cakap dan patah berkata dan yakin najis walaupun tak mengadap kebelah. Itu cara dia. Ini masalah yang terlalu banyak berlaku di kalangan orang beribadat. Kerana apa? Kerana bukan kata cuai je dah, bukan cuai. Lupa. Nak kata cuai dia semayang, cuai macam mana? Cuai lain, ni lupa. Ni lupa, bukan cuai, dia lupa. Tuan nak kata tadi, lupa itu menjadi tabiat manusia, nature. Tabiat manusia, tak boleh. Tak boleh nak buang benda itu. Tak boleh nak buang. Macam Ana. Ana buat nota subuh tadi. Kemarin buat nota. Malik dah buat. Malik tarik wadang tu ni. Belik cari, punya cari-cari. Tak ada sini. Yang ada, hak tulisan tangan. Hak ni ada. Hak bobo nak buat. Al-aslu ni. Al-wujud. Al-adam tu, latasih tu, tak ada setakat pun. Nak pusing pun untuk adi tu. Pasal bak ni lah, bak waswah dah. Haa, itu dia. Pasal begini, kita nak tahu, bila dalam kita pekoh, apabila dia kata, kalau seorang itu was-was, baca Fatihah, tak tu. Ingat baik lah, ya? Bukan tak was-was, syok-syok. Ini kena berguru benda gini ni. Tak guru tak boleh begini. Dalam kaedah fiqah, apabila dia kata iza syakka sini, ni sini, sini. Wa kharaja bi syakki ni, syok ni. Syok ni maknanya antara dua, was-was. Ada, tiada. Buat, tak buat. Tak buat, itu syok maknanya dia. Tapi bila kata syok dan kita pekoh ni, masuk perkara yang sama hukum syok. Was-was. Syok yang dia dah syok. Waham. Waham tu dia panggil ni, kurang daripada syok sikit. Sangka zong. Tinggi daripada was-was. Tapi tak yakin. Syok, was-was, waham. Sangka zong kuat tu. Ada tidak ada ke? Keliru. Masuk bagian syok belakang tu, geng-geng di belakang, anak-anak pinok di belakang. Bila dia kata syok sini, dia syok tak baca Fatihah. Sama juga kalau orang tu, dia tu keliru baca tak baca Fatihah. Tu syok mana dia? Masuk dia. Sama juga seorang tu dia sangka kuat. Sangka aku bahasa sangka gini. Jangka aku tak baca pada tadi. Itu syok juga nama dia. Aku tak ada yang kebasa
rasa keliru, rasa bayang baca tak baca. Itu syok maknanya. Bila kita syok, masuk hukum ni. Orang tu was-was. Orang ni keliru. Orang ni dia tak teringat. Orang ni dia lupa. Itu syok maknanya. Kalau kita yakin, kita tinggal hukum sembahyang, buat balik lah. Itu syok maknanya. Walau syakab, syok keraguan tu. Keraguan, waham, keliru, apa ni, taraduk, taraduk, game hari, ilham tak taraduk. Taraduk dia panggil. Itu syok belaka tu. Benda ni, kita kena masuk bagian syok lagi. Tak payah sebut sini. Kalau seorang tu syok, seorang tu waswas, seorang tu waham, seorang tu taraduk, seorang tu, tak payah dah tu. Dengan sendiri kata syok tu, masuk belaka tadi. Itu dalam keadaan belajar untuk fiqh. Dia nak jemakkan peraturan. Nak jemakkan peraturan. Kalau yakin, tak ada dah. Saya je yakin. Pasti saya tahu peraturan. Kalau syok, 50-50. Kalau kata yakin, 100%. Bukan zon. 70 tak sampai 100. Itu zon. Itu cara dia. Kalau waham, 50 ke bawah. Itu mana keliru. Keliru dengan hati kita. Buat dak buat rokok tadi. Itu cara dia. Waqila yu'tabaru al-qasru bil qadri alladhi nukila an yusallam fi qabl yadaini wa tulu bima zada alaihi. Lain pendapat pula, dia kata bahawa ukuran pendek di sini didasarkan atas ukuran yang disesuaikan dengan hadis Nabi SAW dengan Zulyadain, orang tu dia orang tangan dia panjang sikit, dia bagi sedekah orang panggil Zulyadain. Bahasa mula panggil orang tangan panjang curi tau. Mengapa Zulyadain ni dia tangan panjang ni suka sedekah? Tu dia. Sedang ukuran panjang tu yang lebih dari itu. Jadi itu masa itu dia kata ni ada bawah ni. Wal makul di sini hadis ni, ni ada dekat bawah ni. Sedangkan dalam hadis tersebut ukuran pendek yang dimaksud boleh dibatasi dengan jangka dari mulai Nabi berdiri lalu berjalan ke pinggir masjid. Hadis ini telah dimurajaahkan yang demikian pada ditanyanya ketika sahabat Nabi SAW. Kan dia dulu kan, dulu Nabi bila sembahyang paraka'at, bila dua ka'at tu, Nabi lupa, Zulyadin tanya dia gitu-gitu gini. Qadah tu mana lepas Nabi berhenti dua ka'at tu? Nabi sambung boleh balik itu, mana boleh balik sambung balik. Sekadar mana Nabi senggang masa antara dia berhenti bersalam tu, dia berhenti sembahyang tu, dia balik semula. Pasal lupa dia. Qadah tu lah. Jadi makna di sini, kalau kita lupa rakaat. Ya, rakaat. Sembahyang 4 rakaat, kita lupa rakaat. Kita baca tahiyat akhir. Sedangkan baru 3 rakaat. Lupa rakaat ketiga kita kata tahiyat akhir dah. Kita beri salam. Kita boleh. Lepas tu kita pergi dapur. Dapur monitor lah mana. Keluar dari bilik semayang tu, pergi dapur tu. Ingat lah. Mari apa ni, rasangan dah tak kita mana. Lupa ni. Sebenarnya Zuhur ni 4 rakaat. Saya baca tayat akhir 3 rakaat ketiga. Jarak masa kita ingat dengan kita bersalam ni berapa lama? Bersalam rakaat ketiga tu baca tayat akhir. Padahal tayat awal tu pun tayat akhir kita baca rakaat ketiga. Lupa apa mana. Ke dapur tu ingat. Balik semula.
semayanglah empat mani yang sabar tu, sambung lagi seorang. Pasal jarak masa kita lupa tu antara kita beri salam orang ketiga tu dengan kita ingat balik tu tak lama, tak lama, tak siapa pun 2 minit. Itu dia. Teruslah kita bangun, Allahu Akbar, sambung lagi surah tu. Baca semayang-semayang, baca tahiyat akhir pula orang kepat tu, sujud sawi lah, itu beri salam. Kamil, perfect semayang kita. Sepun halu. Itulah, kodoh tu lah. Kodoh. Dia lukang 2 minit, 3 minit gitu lah lebih kurang. Lama dah tu, lama dah tu. Setengah ulama fiqh zaman moden ni, ulama fiqh kita zaman moden dikodohkan nama, lama Nabi duduk sini berwakak baca tayat akhir, wakak baca tayat awal ni, pada wakak tayat awal tu, dia ingat dia 4 wakak ada. Nabi pergi sana. Nyanggian gitu. Sebab Nabi tengok ka'annahu radban, apa Nabi ada sikit masam muka dia. Baru lagi mengandung Nabi, kerana Rasulullah semayang kosong ke jamak ke, gitu. Itu maknanya jarak antara diberi salam di sini pergi ke sandar ke batang kayu tu, pokok kemur tu batang kayu, tak lama sangat. Sekadar telur kita sebab sunat 2 rakaat ataupun 1 rakaat gitu lama. Kalau lama lebih itu tak boleh je, kena semula-semula lah dia betul mula. Itu kodoh tu lah yang kita ambil itibar kita pekoh kita. Itu dia. Kemudian bila kita suci sawi tuan-tuan, la ilaha illallah. Ingatlah jangan tinggal Tuhan. Jangan tinggal Allah. Sujud sawi 2 kali Allah sujud. Allahumma laka sajattu, aku sujud padamu. Sujud itulah membuatkan kita masih mesir dengan Tuhan. Ditambah lagi ibadah kita yang bersujud, sujud pada Tuhan. Wa bika amantu subhanallahi la ilaha illa huwa. Lah tu, macam situ. Masa itu kalau kita tahu makna dia, makna dia, pengertian dia, tafsir, analisa dia, makna sujud itu, dia dalam hati kita ada sujud. Ingatlah sujud tu cakap Arab, masjid tu cakap Arab juga. Sujud tu gini, masjid tempat sujud, tempat sujud ada dua. Di masjid ini sujud, yang kedua sujud tempat hati kita sujud. Tempat hati ada, ada masjid kita ni, hati kita ni di luar, teluh dengan Tuhan je. Bumi tak teluh sebab hati kita bersama je. Bumi tak teluh. Ya. Langit tak teluh. Hati kita bersama ni. Hati kita tuan-tuan, orang tanya kita, hati kita bersama mana? Bersama penumbuk ni hati kita. Bersama ni ya. Kalau anak bersama ni, kalau yang tak kecil lagi bersama, bersama ni. Penumbuk sini. Tapi dalam di alam rohani, di alam titik-titik di banyak. Sini ada sedih, ada masam, ada manis, ada suka, ada bahagia, ada tenang, ada jernih hati, ada mari nak marah, ada mari kasih, ada masa rindu je. Dengan Allah, sujud. Rasa rindu, sini ada dengan Allah. Masjid ada sini. Ni, masjid ada sini. Nanti kita ni. Tempat tu kita sujud dengan hati kita, dengan masjid hati kita kepada Allah. Tu orang beriman dia tahu benda gitu. Sebab dia belajar ilmu sufi, ilmu mistik. Jadi sawi-sawi tadi ada makna pada dia. Walaupun lupa, dia cover balik itu lebih daripada kalau dia tak lupa. Lagi lupa tu jadi kau lebih semangat dia, spirit dia dengan Tuhan tu kau sangat lebih naik. Meta hati dia tu dengan Tuhan tu lagi tinggi pasal sejuk dia pada Allah. Di sini. Ingatlah tuan-tuan. Bukan saja Nabi sujud tu. Wasjud. Sujudlah kamu. Dan nak buat apa? Waqtarib. Hampir kamu dengan Tuhan. Surah apa tuan nak ingat dah? Ayat surah apa? Surah Wating apa? Wasjud waqtarib itu ayat apa? Surah Ayat Azim ni.
wasjud wati bukan wati zaitun wasjud waktari itu dia sujud tilawah kan. Wasjud sujudlah kamu. Tuhan kata ni sujud. Tafakur saja. Waqtarib hendaklah kamu dekat mendekati Allah sini. Mendekati Allah di sini. Suara hati dengan Allah. Zu hati dengan Allah. Taste and feeling dengan Allah sini. Itu guna sujud tilawah. Itu guna sujud sawi. Itu guna sujud subuh. Sujud syukur. Itu sujud dalam sembahyang kita. Sujud waqtarib. Sujud kerana dekat nak mendekati Allah Ta'ala. Itu cara dia. Itu telah tu lah. Ha, itu dia. Luar hati kita ni. Yang kata Tuhan. Ma wasa'ani ardi. Wala sama'i. Walakin wasa'ani qalbu abdi al-mu'mini. Tuhan kata. Aku. Tidak dapat telus. Oleh bombing ini sini. Oleh aku. Langit dan bumi mawasiani tak turun dengan aku. Tapi walakin wasiani qalbu abdil mu'mini. Tapi aku ni teluh. Transparent dalam ni. Internalized. Internalized maksudnya. Aku nyata di dalam hati kamu. Tak teluh. Mereka hati yang bimbang. Hati beriman teluh dengan Allah. Langit bumi tak teluh dengan Tuhan. Sebab makhluk dia tak teluh dengan dia. Sebab Tuhan jadi dah makhluk. Hati ni Tuhan bagi no. No tu tercampur. Mendekat tak jadi Allah. No ala no. Nurun ala nurin. An-nur fil qalbi. No dalam hati kita. Ada yang kata Tuhan. No namanya. Ada yang kata no. Takat dua. Nurun ala nurin. No Tuhan. Dengan hati kita join dua. Jadi satu integrasi. Penyatuan. Ingat. Dari Allah. Itu cara dia. Itu lebihnya hati tu. Yang tiba pada orang beriman. Kepada beriman tu. Dia tak kena iman. Orang tak beriman tak kena iman. Tak kena Allah. Kalau sebut Allah pun boleh tamuhnya lari. Itu dia. Dia ingat Allah kat mana tau. Dia ingat benda Allah tu. Itu bukan. Wahakiyah wahaka ar-rafi'i anil buwaiti annal fasla tawila ma yazidu ala rakadi raka'atin wabihi qala Abu Ishaq. Dan telah dikemukakan oleh Imam ar-Rafi'i dalam kitab al-Buwaiti adalah menyatakan, kata Imam ar-Rafi'i, bahawa berselang panjang adalah berselang sepanjang lebih dari tempoh mengerjakan satu rakaat semayang. Oh ini ajalah kita dapat pegang sini senang sikit. Kita kuasa waktu short semayang kita. Tinggal tayar akhir senang sikit lah. Mudah sikit. Dekat dengan semayang, dekat dengan salam. Lepas kita Semayang sampai ke peringkat apa ni? Ke peringkat baca at-tahiyyat. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Itu tahiyyat lagi tu. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu tahiyyat lagi tu. Assalamualaikum wa ala ibadillahis salihin. Itu tahiyyat lagi. Asyhadu an la ilaha illallah. Tahiyyat lagi. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tahiyat lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu selawat. Itu lupa dia baca tu. Sebabkan selawat tu hukum sembahyang lupa. Cikgu dah. Lupa. Bisa. Bila kita baca tahiyat sampai ke asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Tu. Katakan saya ya. Saya pun pergi ke Ajino. Mari apa ke Ajino? Cakap. Mari dengan kawan saya Ajino kata. Mari dengan apa? Dengan kereta. Lepas tu anak pun tinggal.
Ingat Allah tu. Lupa baca sahabat Nabi Allah SAW dengan Muhammad kan, tu hukum semayang tu. Oh tadi selawat, ini selawat hukum semayang. Allah SAW dengan Muhammad. Allah SAW tu sunnah, sunnah apa ni, sunnah abang tu. Allah SAW dengan Muhammad tinggal. Maya dia otak. Tak ingat. Tak ingat baca Allah SAW dengan Muhammad tu hukum semayang. Ini serang nanti. Kejuk. Ingat kejuk tinggal. Tak tu. Kena bersalang dah tu masa tu. Bu ingat. Kau salah dah, beringat. Ha, tu. Sedang ke selawat tu. Ha, nak pusing balik ha, mengadak tu. Ya. Sambunglah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam sunnah si. Walau sayyidina Muhammad. Lepas tu si cawi. Lepas tu. Lepas tu beri salam. Masa-masa saya cakap lagi. Itu contoh yang berdekat sekali. Tinggal tayak ataupun tengah selawat. Lepas tu beri salam, lupa tahiyat atau lupa selawat tu. Balik pusing ke pula. Pasal lama, anda dengan kad tu dekat je, bukan jauh. Bukan jauh. Boleh. Kita refit balik. Reverse balik maknanya. Itu cara dia. Oh, senang tu. Kodoh lama masa tu, ialah kodoh satu rakaat. Kata imam pun, Imam Rafi'i. Dan dengan itulah juga kata Imam Abu Ishaq. Imam Rafi'i ini siapa dia? Ha? Imam Rafi'i ini siapa dia? Imam Rafi'i ini satu ulama fiqh yang terbesar dalam tamadun ilmu fiqh Islam. Gen dia ialah Imam An-Nawawi, ulama yang terbesar dalam fiqh tamadun fiqh Islam. Cukup alim dua orang ni. Cukup hebat. Tetapi bila ada kita bertemu pendapat dia dalam kitab Imam Rafi'i, dan bila kita rajak kepada kitab Imam An-Nawawi, sama dia Majmu' ke Sarah Mahzab tak, ataupun Sarah Mahzab ataupun kitab-kitab lain, bercanggah pendapat. Canggah pendapat. Kita ambil kat mana? Kita kena utamakan Imam Nawawi. Tapi bukanlah Imam Rafi'i tak betul, tak tu. Kalau kita tambah ambil Imam Nawawi, misalnya, pasal apa? Ada masalah. Kita ambil Imam Rafi'i. Misalnya, kita kerja haji. Orang kerja haji dia melatar lepas zuhur juga. Itu pendapat Imam An-Nawawi. Sebab Nabi melatar lepas zuhur, lepas kerja mentari. Tapi ada sahabat Nabi dia melatar sebelum zuhur. Imam Rafi'i pun sebelum zuhur. Dalam kes ni kena boleh kita ikut Imam Rafi'i dan sahabat Nabi. Kerana orang ramai sangat lah ni. Dulu sikit orang. Kalau nak lepas zuhur kan tak muat kawasan tu lah. Ha, bolehlah kita se'er tu awal sikit dah bilang. Ha, itu boleh ikut Imam Rafi'i. Ha, tak berhaji pakai ni lah. Dan ni darurat mana lah. Ha, kita kata darurat Imam Rafi'i betul juga. Imam Rafi'i betul juga tu. Ha, ingat baik. Jadi ulama dah balah tu dua-dua malik ada. Ha, ni Imam Rafi'i. Jadi ada benda masalah tu lebih pada Imam Rafi'i kita boleh ambil. Ada benda kita utamakan menawi ada sebab. Ha, orang ahli Melaka ni macam hakim mahkamah ha. Kita pergi mahkamah majistret, hakim hukum awak kena jail sebulan. Dah. Tak tu. Pergi ke mahkamah tinggi pula curi katakanlah orang yang sama ikut lepas haja je. Ha tu. Tak tu. Betul Melaka hak ni betul. Hak ni betul juga berdasarkan pada hujah masing-masing. Tak tu. Ha tu keadaan dia. Itu cara dia. Habis. Qaidatun, ini satu kaedah. Ha, kaedah ni kita kena apa ni, kena faham molek lah ni. Ini satu kaedah apa pun dipanggil. Ini ada satu kaedah dipanggil peraturan. Kaedah ni kecil je tapi dia punya huraian tu panjang.
Dia kata kaedah rumusan sini iaitu innama syukka fi tawayyurihi an aslihi, kata dia, sesuatu yang diragukan kepindahannya dari keadaan sesuatu kepada yang lain adalah dikembalikan hukumnya sebagai semula. Itu baik dalam masalah kewujudan ataupun keadaman. Dan dibuangkanlah keraguan. Oh my. Sakit otak kita nak faham dah. Boleh faham tu? Boleh faham dah? Sesuatu yang diragukan kepindahannya dari satu keadaan semula adalah dikembalikan hukumnya sebagai yang semula itu. Jika baik sama ada dalam masalah kewujudan ada benda itu atau keadaan tidak ada benda itu, dan dihubungkan dia keraguannya. Allah lillah Allah. Bihak sekejap eh. Bihak sekejap. Letih sikit. Nampak? Letih aku ni. Rest sikit. Letih. Nak ambil otak kita biar tu sikit. Biar apa ni? Biar agak terbuka sikit. Buka. Jadi senuk otak kan ni? Itu dia. Nak faham payah tu. Siapa nak tolong urai? Mana masalah ni? Macam mana ni? Mana Syed? Tu. Boleh urai tak? Ha? Ya. Ya? Sebelum lagi? Ya. Sebelum sembahyang fardu maghrib. Sebelum sembahyang fardu maghrib ya. Lepas bang tau. Lepas bang lah. Lepas rabang. Rabang sembahyang. Kita pergi masjid. Ya. Gambang buat? Ha? Gambang buat dah? Gambang tak buat? Gambang buat. Apa begitu pula? Ha? Nabi tak larang pula. Ha, dah. Cuba. Minta maaf deh. Minta maaf banyak. Adab kita berguru ni ya. Kena jaga sikit dah. Ha, bukan saya ni, ni orang lain ya. Tak tu, dia begini. Nak kata pun dah reti saya ni. Emosi kita lah. Dia begini. Ha, mana? Gini cerita. Betul belaka. Nak kabar ni. Dalam kitab ni, kitab kita ni, untuk siapa lagi tu? Sekejap deh.
Kalau nak buat, baca kitab ni, kitab ni ada. Mungkin orang yang beri maklumat kita betul juga. Dalam mazhab kita, mazhab Hambali tak boleh ada Mekah kan. Orang yang belajar di Mekah, ulama-ulama Mekah, mufti-mufti dia semua saling mazhab Hanafi, mazhab Hambali. Dalam mazhab Hambali dia tak ambil kira sembahyang sunat sebelum maghrib, sebab lepas bang tu sembahyang. Tak betul? Dalam mazhab kita ni ada satu riwayat hadis. Seorang ulama nama Abdullah bin Mughaffal nama dia. Sunat sembahyang sebelum maghrib dua rakaat tu dia panggil sunat qabliyah maghrib. Kerana ada Abdullah bin Mughaffal di sembahyang sunat dua rakaat sebelum daripada maghrib tu, sembahyang maghrib tu ada yang sembahyang enam rakaat tu. Kerana ada hadis mengatakan boleh buat begitu, tapi dia bukan sunat muakkad. Bukan sunat muakkad. Sunat yang tidak muakkad mana? Nak buat tak apalah. Hal yang muakkadnya hal dua rakaat belakang sembahyang maghrib tu. Sini ada. Kalau tak buat pun tak apa, macam jinung kata dia. Itu mazhab Hambali. Mungkin juga orang-orang belajar di Mekah ni kadang-kadang kan, dia tak sengaja terpengaruh dengan fiqh Hambali. Ha, tu banyak ini berlaku tu. Banyak berlaku benda gitu. Baru ni berlaku di negeri Selangor. Berhubung dengan tarikat tasawuf dalam kerabitah, pada masa berzikir itu, anak murid belajar ilmu tarikat dengan guru. Pada peringkat yang pertama, dia dapat melihat guru tu bukan body guru, bukan tubuh guru, bukan mata kepala guru. Dia tengok ilmu guru, amalan guru, iman guru, warak guru, sifat guru dia ambilnya. Hubung dah ni bulan ilmu guru tu. Yara la fi dhati walakin fi fihi. Dia tengok bukan pada body guru tu, nama orang gini-gini ada janggut dan sebagainya, tapi tengok apa yang ada pada diri guru tu. Ada hati dengan Allah, ada otak tafakkur kepada Allah. Itu yang dipegang oleh ulama tasawuf. Bukan salah. Bukan tengok orang, tengok ilmu dia, amalan dia, sifat dia, warak dia, tawaduk dia tu dengan Tuhan. Itu dia pegang ni. Itu benar tu, memang betul tu. Dia marah buat begitu. Mana boleh dia? Dia marah mana? Dia kata tak ada boleh tengok guru dia, tak boleh tengok guru. Tengok guru, tengok orang tak boleh. Tengok ilmu tak apa, kursi pengelamang ada apa, tengok warak guru tak apa. Jangan tengok janggut dia, serban dia, tubuh dia tu. Itu tengok pada zati, diri dia. Ini tengok fi, apa yang dia dalam tok dia, apa yang dia ilmu dia. Ajaran dia, sifat yang syamil dia, syama'i dia tu. Kita ikut orang tu, malik tu. Ha, itu orang yang anti tasawuf tu. Tak tu. Kita tak gitu. Kita tengok guru warang, guru molek, dan sebagainya. Sifat hamidah, mahmudah. Dia dapat mengesang emosi perasaan kita dengan Tuhan makin dekat. Bukan tengok body dia, body tak benda apa. Ini benda ni. Apa benda ni? Mati jadi ulat ni. Ni. Saya ya? Jadi ulat ni. Ulat belaka ni. Jadi tanah balik. Tapi iman nak ke Tuhan. Ilmu dan amal sampai ke Tuhan. Ini tak punah. Sebab dia ilmu, iman. Oh, ni yang kita pegangnya. Body ni benda besarnya. Ruh, nyawa, hati, iman, no, makrifat dan sebagainya. Itu kekal. Yang daripada guru itu sendiri. Itu cara dia. Dia nak jumpa dengan saya. Kata boleh. Tak apa. Tengok pada saksiah dia tu, personality dia, bukan tengok pada body dia tu. Body orang kan?
Mana orang boleh bercakap, boleh makan minum, ada angkat. Itu orang. Tapi dari segi pelaksanaan ibadat dia macam mana, itu cara dia. Sebab semasa sunat kita juga, itu adalah ikut mazhab lain, kita di mazhab kita. Betul belaka tu. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Ghaffal, dia boleh sembahyang 2 rakaat sampai 6 rakaat. 2, 2, 2, 2. 6 rakaat sebelum maghrib. Boleh tak apa-apa? Bukan Nabi tak buat, ada Nabi suruh. Tapi sunat yang tidak mu'akkad. Sebab apa lepas sembahyang tu, yang mulai teruh. Sembahyang selalu, sembahyang berimbang lah. Kalau semasa orang tak apa lah. Buat sunat tu, dah kita ni ada. Ada kita ni. Nanti insyaAllah kita akan disebih lah. Kita akan bagi semasa sunat tu. Membanyakkan semasa sunat walaupun tidak mu'akkad, itu lagi bagus. Maksud bagi fadhul amal, kelebihan beramal. Pada orang sufi, dia nak sangat lebih iman, nak sangat benda itu. Itu dia. Kita ulang balik. Jadi kata dia, sesuatu yang diragukan kepindahan dari keadaan semula pada wujud kembali pada asal. Berpindahan semula kepada tidak ada, balik pada asal juga. Buang syok. Kerana itu kata dia, mereka mengatakan sesuatu yang diragukan itu dianggap sebagai tidak ada. Gini, sesuatu yang diragukan kepindahannya dari keadaannya semula kembali pada semula. Gini, kita ragu, kita ada air semayang, yakin yang baik itu. Kita ada semayang yakin. Ambil semayang badan macam apa? Suh muka. Tanya. Yakin. Kita pun semayang. Semayang itu. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Lepas semayang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, mari. Aku semayang tadi, ada semayang ni dah. Ada dah. Was-was, tereduk. Masih ada, masih tak ada. Ada, tak ada, ada, ada. Tak ada, tak ada, ada, ada. Tereduk, dia mari. Was-was, gerombang jiwa kita tak tenang. Emosi kita terganggu. Sebab kita ni beriman dah juga dah. Kita reti. Bila was-was berlaku lepas kita semayang, tak tu. Dulu yakin. Tak tu yakin. Sebab yakin tu kita semayang. Lepas salam tu was-was pula. Was-was nak ambil semayang tu. Was-was ansur pula dia. Was-was. Dia ke. Bila berubah begitu, hok yakin jadi syok ni dekat dia. Kat sini. Bila apa dia panggil ni? Bila berubah kata dia, sesuatu yang diragukan kepindahan dia berubah kepada keadaan, hok yakin jadi syok tadi. Lepas kita buat semayang tu, kita syok. Syok, ustaz, syok. Ha. Dibinakan kepada apa ni? Kepada asal dia. Asal tu wujud dah. Asal tu ada dah semayang. Lepas semayang tu, kita syok. Ada dak semayang? Ada dak semayang? Ada dak semayang? Ada, ada. Tak ada, tak ada. Tak ada doa sebagainya. Kita tengok asal dia dak semayang. Kau tadi ya? Kita tak ingat pula tu. Yakin yang dia tu. Pasal kita syok tak ingat yakin tau. Jangan tak apa lah. Tak ingat kita ambil semayang. Kita semayang dia dak? Kau semayang kan? Semayang tu menunjukkan kita yakin kita ada semayang. Hok yang lupa esok ni kedia datang. Maka hukum tetap balik asal. Tetap semayang sah,
dan tetap dia kira sembahyang tu ada lagi. Boleh faham tu? Tengok tu, dia sembahyang tak dulu? Sembahyang, dah ada sembahyang. Memang dia sembahyang. Sebab tu dia sembahyang. Kalau tak ada sembahyang, tak boleh sembahyang lah. Dia ambil sembahyang, memang yakin tu. Situ, sembahyang. Lepas daripada itu, dia waswas. Ada sembahyang tak? Sebab? Dia jawab sembahyang tadi, ada sembahyang tak? Memang ada lah tu. Cuma orang lupa dia datang ke liang. Orang yakin dulu. Maka jawab balik ke asal. Asal ada, memang tidak. Memang ada lah. Sah lah kita, sembahyang tu. Sah. Itu masalah dia. Payah nak pecah masalah tu kan? Itu agak baik. Ha, ada komen? Ada komen apa-apa? Ha? Ya? Kalau kalau tanda anak tanya Ajina, pasal apa Ajina bagi komen? Biasa benda gitu berlaku. Pasal apa? Ya? Ya? Ah, gangguan saja. Tapi yang moleknya kita ambil asas mula dah tau. Hal ke molek dah. Ambil asas mula lah ada tu wasuah kan benda tu. Pasal apa ambil asas mula molek? Ini masuk bahagian tajil wuduk membakar semaya sunat dah tau. Itu pula jadi. Dia bini. Mula-mula kita ambil semayang. Kita semayang Zuhur, habis semayang tu. Semayang tak batal lagi tu. Dan semayang asuh pula. Sunat kita ambil semula semayang tu. Tajidul wuduk dengan dia. Tak pahala pula situ. Banyak pahala kita boleh. Oh. Kalau pandai teknik banyak pahala boleh. Oh. Tajidul wuduk mana? Kita ambil semayang kelas kedua tu sunat. Dengan syarat kita semayang dulu. Dan wuduk pertama kita semayang. Lepas tu nak semayang lain pula. Sunat pula kita ambil sekali lagi. Tajidul wuduk nama dia. Sunat. Ha, gitu dia. Itu keadaan dia. Bukan wajib sunat. Sebab tu ulama menggalakkan supaya kita jadikan semayang, ambil semayang sunat pula dia. Ambil semayang sunat. Saja ke wuduk sunat kepada Allah Ta'ala. Saja ke membaharukan wuduk kepada Allah Ta'ala. Saja ke membaharukan air semayang kepada Allah Ta'ala. Ini ada gitu. Itu cara dia. Itu cara dia. Tajil wuduk. Boleh lah. Kepada orang memang dia nak sangat lah. Tinggal wasuah tu. Walaupun yakin dia buat ada tu, tajil wuduk sunat. Jadi situ ada berlapis. Ada. Kalau benda itu kita wasuah tak ada. Wasuah tak ada. Tak batal semayang. Bukan ni pula. Tak batal semayang. Memang tak ada. Lepas tu batal semayang pula. Bukan dia. Balik ke asal. Kau tak ada, tak ada lah. Seperti apa? Kalau benda tak ada kita buat. Macam apa, benda yang dilarang. Jangan buat benda-benda yang batalkan semayang. Dah tu. Dalam semayang tu jangan kita buat benda-benda yang batalkan semayang. Kita syok. Kita buat benda yang batalkan semayang. Kita tak buat perkara yang batalkan semayang. Kita syok-syok. Memang benda tak ada. Maka tak ada lah benda tu. Teruskan semayang lah tu. Kalau benda tak ada, tak ada. Kalau benda ada, tak ada. Gitu hukum dia. Ha, itu cara dia. Ya. Ya. Tak kena. Mudah-mudahan jangan jadi begitu je non eh. Pasal anda ingat lagi anak kecil dulu masih mula-mula ngaji solat Arab dulu. Orang zaman dulu di Cina sangat rebang ni. Dia tulis penuh di atas ni. Atas apa? Atas dinding surah. So tu. Dengan bahasa Arab. Man takallama halal adhani yatalajalajulisanuhu indal maut
Man takallama, sesiapa yang bercakap-cakap. Halal azani, ketika orang bang. Ya ta'ala jelajah lisanu, ya ta'ala jelajah lisanu. Lidah dia getah ni. Tak boleh terganggu nak mengucap la ilaha tu. In dalam ketika nak mati, lidah dia getah. La ilaha Allah dalam ni. Itu satu keadaan berdakwah. Jangan kita bercakap ketika orang bang. InsyaAllah, kalau Tuhan beri kita ni gemetar lidah dadang, kita nak sambung la ilaha illallah. Pasal dalam bang tu ada la ilaha kan? Itu keadaan nak semar pada kita berdakwah. Jangan kita tak jaga adab ketika orang bang. Senyap. Itu hadis tu. Man takallama, barang siapa bercakap-cakap. Takallam bercakap. Halal azani, dalam keadaan orang bang. Ya ta laju-laju, nisya lidah di lajla. Lajla ni. Tak boleh. Pelak, tak boleh nak sebut lah Allah. Indal mahu ketika mati, orang ajar lah ya Allah. Lidah dia tak berkisah untuk respon. Ingat pada kalimah la ilaha illallah. Kalimah tayyibah tu. Itu hadis dia pegang oleh orang-orang, orang bimbang tu, orang sufi lah tu. Dia nak jaga. Sebab tu kalau dengar orang bang, tutup mulut. Kalau kawan kita tengah cakap-cakap, kawan kita yang kita faham lah tu. Yang kita kata, jangan cakap. Jangan kata gitu. Cakap lah tu, jangan cakap. Tutup mulut. Mana kerti tu. Ha, itu kandang dia. Ni eh, tutup mulut tu. Jangan cakap, jangan cakap. Jangan, jangan buat gini. Itu cara dia. Macam orang dengar ketubuh lah. Dia cakap macam ketubuh. Ha, buat gini. Kerti lah. Itu cara dia. Ya. 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 Eh, benda gitu bukan tak boleh. Orang awam susah lah. Jangan ajar benda yang multiple tu. Benda banyak-banyak susah. Itu terganggu dia. Dan kadang kita makmum tak payah baca Fatihah. Kalau kita tak dan baca Fatihah sama imam kan. Kalau imam rokok dah sama baca Fatihah dah tu. Buat apa nak kait dengan imam mampak pak tiga-tiga tu kan. Ambil teruk kita ada dah. Sebab itu. Ha, ni anak berasa bertanggungjawab nak menerang ni. Kalau kita datang lewat, imam dah berdiri baca Fatihah dah. Baca surah dah. Kita Allahu Akbar. Apa nak baca wajah tu lagi? Tak payah. Allahu Akbar. Imam rakuk, kita rakuk. Rakuk adalah kita, kata Nabi. Apa yang kita nak baca wajah tu? Apa itu silap kita. Yang marah pada mazhab kita. Mazhab kita betul, kita tak betul. Kita tak ada kepandaian untuk handle semayang kita ni. Itu dia. Semayang ni, dia satu profession. Tahu profession? Kemahiran. Satu profession, profession mana? Kemahiran. Kepandaian, kebijaksanaan. Di situ, banyak mana yang kita menangguk nikmat hati kita dengan Tuhan. Rahmat Allah pada kita. Dan semayang tu. Kita tahulah semayang tu. Tinggal semayang sekali kan, berasa selalu sedih. Ha, itu alamat kita, orang berimbang. Nabi pun berkata, orang berimbang itu ialah, ha, dia kata kepada Nabi kata, dua dia. Man sarratuhu hasanatuhu. Bila buat benda, benda yang hasanah, benda yang molek, benda yang baik, lega hati dia. Allah. Molek. Semayang, lega hati. Berzikir, ingat Tuhan sebut. Ha, itu orang bimbang. Wasa'atuhu sayi'atuhu. Bila diwajah Allah, duka cita hati. Sebab hati ni. Macam kita berhutang tak bayar. Sebab hati. Ah, itu dia. Macam kita mengaiti orang. Sebab hati kita. Macam kita dosa dengan orang. Sebab hati kita.
macam kita berdoa suruh Tuhan, tak apa Tuhan pun kita dengan orang, macam mana kita nak handle. Kita tak utang, tak bayar hutang dia, ataupun dia kata ke dia tu, mujur dia tak dengar kita mengepak tu. Kalau dia dengar, kena minta apung besar-besar dengan dia tu. Kita mengepak orang, dia tak dengar, tak apa, kita dengan Tuhan aja, minta Tuhan apukan kita. Kerana dia salah kita. Kalau dia dengar, dosa kita dengan dia, dosa kita dengan Tuhan. Boleh faham tak tu? Dia begini. Kita manusia ni memang tak lebih daripada ingat dan lupa. Dosa dan pahala, kita kekurangan. Kalau sekiranya kita mengupak orang, kita kata ke orang tu, kabar ke orang. Tak, dia tak dengar. Boleh tahan. Kalau dia dengar, ada modal dia. Ada saksi dengar. Nu soal jawab dengan Tuhan. Dia tanya, kita tanya dia, mengapa engkau mengupak saya? Apa buktinya? Nak kata apa kita? Kalau dia tak, kita mengupak dia, dia tak dengar. Tak ada hujah dia kan? Boleh tahan. Dengan Tuhan saja. Sebab tu jangan mengupak orang dengan kepada orang lain. Orang lain tahu. Nyanyi orang pula jadi buruk sangka dengan dia. Kerana kita. Kita dengan manusia ni dosa. Ingat dengan Tuhan. Ya. Dengan Tuhan tu ada tiga sifat. Rahmat Tuhan, kasihan Tuhan, Tuhan pengampunan Tuhan. Ada tiga. Tiga tangga ni Tuhan pun berlaku kita. Kalau dengan dia, dengan manusia juga. Kalau kita tu hutang orang, bayar. Kalau bayar-bayar tak apa tu, tak apalah. Kalau dah kita bankrupt dan sebagainya, itu cara. Dengan manusia ni berat asyik kita. Itu dia. Kalau salah buat ni, batal leher, serah diri, dibunuh kita. Jawabnya, kita kena banyak buat kebajikan. Buat kebajikan banyak-banyak, pahala ni kita minta tu sampai kepada orang tadi. Oh, itu berdosa dengan dia tadi, dan minta ampun benar-benar pada Tuhan, biar Tuhan ampunkan dosa kita, dan minta Tuhan sampaikan pahala kebajikan kita, beri kepada orang yang kita bersalah dengan dia tu. Nak pergi sekolah diri, dia bunuh kita. Okay, siapa tu? Kes berzina, kes merompok, kes menyamung, main golok halu lah, pistol halu. Tak boleh lagi. Jangan serah diri, tobat dengan Tuhan, buat kebajikan sebanyak-banyaknya, sedekah lah, derma lah, semayang sunat lah, zakat sunat lah sebagainya, minta Tuhan sampaikan pahala pada dia. Itu dalam Quran dia kata. Apa Quran dia kata ni? Innal hasanati yudhibna sayyati. Buat kebajikan kita buat banyak-banyak tu, dia dapat mengampunkan kejahatan kita banyak-banyak tu. Tapi dengan syarat, apa? Berdoa kepada Allah. Kalau tak ada, tak ada. Tanggunglah kita banyak dosa. Berdoa sajalah dengan Tuhan, supaya Tuhan ampunkan kita daripada masa kelak. Sebab sana ada soal jawab soal sana. Tuhan tanya, kata Nabi kepada orang makan riba kan, orang rasuah, Ar-Rashi. Satu orang tu nama Ibnul Latbiyah, seorang gubernur Nabi, orang lelaki ni. Nanti dia jadi gubernur di negeri Bahrain tu. Oh, balik banyak harta, bawa ke Madinah. Dia beri ke Nabi untuk wah negara. Ini untuk dia. Nabi tanya, min aina laka hadha? Awak ambil duit dari mana ni? Kalau sekiranya saya tak latih awak ni jadi gubernur, boleh tidak ayah awak, mak awak beri banyak ni duit? Tegu Khalid Walid gitu tak? Pada masa dia puang di dengan orang Rom, orang apa ni, orang Persia, orang Persia tu orang Iran lah mana. Banyak dapat harta tawanan. Khalid Walid balik. Senoma tanya dia, min aina laka hadha? Engkau ambil dari mana duit ni? Harta rapasan ni banyak sangat ni. Awak ambil. Kau nak gaya ni. Ada soal jawab sana. Itu dia panggil lusukul a'malu bin nafsin natiqah. Perbuatan kita hak jahat tu rasa di sini. Hak jahat ni. Hak baik rasa sini. Hati kita ni. Itu tanda kita al-mu'min, kata Nabi. Ada sini. Cara dia. Ingatlah tu. Sebab kita jangan lupa semayang kita. Semayang tu adalah pendebus dosa kita.
Wallahu alam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa tawaffana ma'al abrar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal Allahu minna wa minkum taqabbal ya Karim.